masalah satu kemana, yang dibimbing oleh pembimbingnya yaitu wali kelas sebagai pembina dan juga pembimbingnya keseluruhan guru yang berkaitan dengan materi prakarya. Jadi perlu saya sampaikan di sini, Ibu sampaikan, tahun lalu program kewirausahaan SMA Negeri 19 Medan itu bidang usahanya pengolahan budidaya dan rekayasa. Iya, Bu ya. Rekayasa. Nah, jadi untuk bidang usaha ini materi-materi ajar di prakarya itu semua terkait. Anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan, bapak ibu guru yang terhormat dan bapak-bapak ibu perwakilan dari sekolah IMBAS beserta bapak Kacapdis, tujuan dari pemerintah membuat program kewirausahaan untuk SMA bukanlah meng-SMK-kan SMA, namun diharapkan apabila siswa-siswi ini dilatih menjadi entrepreneur-entrepreneur, kedepannya tamatan SMA mudah-mudahan ada yang bisa menjadi wirausaha muda dan tidak melulu berharap bekerja itu di kantoran. Seperti itu adanya tujuan pemerintah. Jadi bukan men-SMK-kan SMA, namun ya, siswa-siswi SMA diharapkan nantinya dengan adanya program kewirausahaan ini, setelah tamat SMA mungkin bisa menjadi wira usaha. Nah, kegiatan ini diawali sebenarnya, ini sudah beberapa tahapan kegiatan dari program kewirausahaan 2018. Pada bulan Maret, kepala sekolah dipanggil ke Bogor untuk mengikuti kegiatan BIMTEK. Ya, kegiatan BIMTEK yang dilakukan selama 3 hari, yaitu namanya workshop asistensi kewirausahaan. Dari sekolah IMBAS yang telah dapat berhadir pada kesempatan ini, istimewa kepada seluruh anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Pada hari ini kita berkumpul bersama di SMA Negeri 19 Medan. Kebetulan SMA 19 Medan tahun ini masih diberi amanah untuk melaksanakan program dari wirausaha untuk Kota Medan ini. Seingat saya ada 3 sekolah. Untuk Deli Serdang tahun ini yang setahu saya ada 6 sekolah, karena kebetulan baru 2 bulan saya tinggalkan Deli Serdang. Hal ini merupakan tahun ini sudah banyak kali berita-berita mau diterima dari pegawai negeri. Ternyata sungguhnya apa? Sampai-sampai berduyun-duyun masyarakat kita untuk mengharapkannya. Kenyataannya kosong. Untuk itu tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kepala SMA 19 Medan, program wirausaha di SMA bukan. Kalaupun mereka nanti lanjut kuliah, ternyata di saat kuliah terbentur dengan dana, dana mereka bisa berusaha.
yang akhirnya berhenti kan tidak paham orang tua tidak paham orang tua di rumah kan sebelumnya yang akan sekarang ini ya kalau ibu nggak perlu kembali sekolah udah nama yang penting belajar dulu boleh kita kapan waktu yang sebenarnya untuk anak-anak kami sekalian yang kami cintai dan kami banggakan kalau dulunya daerah Belawan ini yang ibu sayangi kalau ibu sayangi dan saya gambarkan ya yang ibu sayangi ibu semuanya kelas 10 yang kelas 10 kan? Ini, ya oke, pas, ya oke, ya, ya, apa segini-segini kelas 11, ada kelas 11 kelas 11 yang gak sanggup masih ya, kelas 12 yang akan tanya saya punya waktu berapa? Sampai malam bisa? Sudah perlu pulang semua. Berapa lama? Saya 10 menit aja. Ya, nanti ya. Yes, nanti kita makan pesbuker ya. Tenang aja. Oke, saya mau share tadi disampaikan bahwa saya masih muda. Jauh beda ya Pak ya. Kalian berapa umurnya? Tsunami ya.
Amin. Saya play. Perhatikan di sana, ya. Ini proses pembuatannya, ya. Jadi semuanya adalah objek tiga dimensi alias animasi. Sama sekali nggak ada yang asli di sana, ya. Pohon kelapanya, ada di situ, ada bangunan hotel, ada orang, apalagi air lautnya sudah jelas animasi, ya. Itu semua animasi, ya. Itu semua animasi, oke? Okay. Ya. Coba kalian bisa bayangkan nggak kalau itu misalnya mau bikin film, terus filmnya akan tsunami, kan nggak mungkin terus bentuk animasi tsunami, ya? Ah, mungkin ya. Makanya dibantu oleh animasi. Tugasnya si animator untuk membuat film yang diinginkan tentang bencana tsunami. Saya lanjut. Nah, ini asli atau animasi? Ditambahkan, ya. Ditambahkan objek animasi di sini. Maka nanti filmnya kira-kira ini, kamera action, ya. Seolah data. Padahal tidak ada apa-apa. Ini aja tawa-tawa kayak mati hari, ya. Ya. Karena nggak ada apa-apa sebenarnya, ya. Nggak ada apa-apa. Ya, baru. Sebenarnya dia cuma kayak apa ya, berenang lah gitu ya. Maka tugasnya si animator untuk membuat ini semua, billboardnya, bangunannya, kemudian digabungkan titik dengan objek-objek animasi tiga dimensinya, ya, seperti asli, jadi ya, tiang listriknya, billboard, ada pohon kelapa dan seterusnya, ya. Nah, jadi sebenarnya dia syutingnya kayak gini aja. Nah, ini kan dia kayak mandi dipakai cermin. Ini sebenarnya kayak mandi biasa tuh. Ide dari kelompok saya itu buat aku.
parit, ya. Contohnya gelang sama kalung. Kalau gelang kan terbuat dari kalikur, ya. Kalau kalungnya kan terbuat dari penangkul. Ya, oke. Okay. Kira-kira bahan bakunya gampang atau susah itu? Kalau bahan bakunya sering dijumpai di dekat rumah, fotokopi, dekat pajak juga banyak. Iya, itu dia tadi ya. Berarti itu tadi begitu siapa saya ya? Ibu-ibu, anak SMA, anak kecil kan juga banyak yang ibu nggak boleh pakai. Ibu boleh. Oke, okay. Jadi kalau segmen pasar ini jangkauannya lebih luas. Misalnya tadi produknya adalah aksesori. Segmen pasar itu siapa? Semua wanita, ya kan? Pria juga boleh, ya kan? Kalau yang mau, ya. Tapi kalian harus punya target pasar spesifiknya. Apa semua wanita mau beli mau pakai aksesoris? Belum tentu. Jadi target pasar itu siapa? Anak kecil dan sama anak remaja. Anak remaja. Dia target pasar, ya. Kemudian positioning ini adalah hal-hal yang akan kita lakukan, ya, yang membuat produk kita itu selalu diingat oleh konsumen. Misalnya ibu bilang Coca-Cola, apa yang ada di benak? Ibu bilang teh botol kosong? Pertama makanan, kerajinan tangan, yang ketiga rekayasa, yang keempat budaya, yang kelima kimia. Oh, lima aja ya. Nah, kemasannya itu kalian nancang dari logo kalian sendiri nanti. Nanti akan kasih masukan. Seharusnya, kalau nggak ada berarti kita tugaskan kalian menyempurnakannya seperti itu. Ya, paham? Jangan paham. Paham, oke, okay. Baik, duitnya. Jadi habis ini nanti kita akan berikan uang penggandaan sesuai dengan jumlah halamannya yang kita kalikan. Kemudian termasuk uang fotokopinya, ya. Itu aja saya rasa. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kembali ke sebelum kembali pak. Ya, sebelum ini dia ada proposal. Jadi coba proposal sudah diklasifikasikan menjadi produk makanan, produk rekayasa, produk budidaya, produk kerajinan. Kalau makanan kayaknya dua lah ya. Hah? Dua. Jadi nanti kita ambil dua sampel proposal untuk makanan. Sekarang coba. Pertama-tama giling
pisang sampai halus. Setelah halus, kemudian masukkan tepung secukupnya. Setelah itu masukkan gula dan garam secukupnya. Kemudian kukus adonannya. Setelah matang, lalu diangkat. Dan didinginkan. Setelah dingin, lalu dipotong sesuai selera bentuk. Dan kacu telur untuk masukkan nugget ke dalam kocokan telur. Dan kemudian campurkan ke tepung panir. Dan seterusnya seperti itu. Setelah itu digoreng. Setelah berubah warna, diangkat hingga kering, hingga minyaknya. Dan ini adalah bahan-bahan untuk toppingnya. Ini cara membuat toppingnya. Berikan topping sesuai selera. Sudah jadi. Selamat menikmati. SMA Negeri 19 Medan, kelas 10 IPS 2, kelompok 1. Kami akan mempertunjukkan cara membuat kue bawang. Dan sekarang kita langsung ke cara memasaknya saja. Memerlukan bahannya 2 kg tepung terigu, 3 buah telur, 1 on daun sop, 1/4 bawang putih dan bawang merah, 1 on setengah cabai, garam secukupnya, dan mentega 1/2 kilo. Bawangnya harus di blender atau dihaluskan. Kan bawang, cabai, dan daun sopnya lalu di blender. Kemudian masukkan telur 3 butir. Kemudian masukkan menteganya. Lalu masukkan garam secukupnya. Kemudian diadoni hingga merata. Setelah merata, lalu dicampurkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian diadon sampai kalis. Setelah adonan kalis, bahan ini akan dicetak. Setelah itu dicetak seperti ini.
SMA Negeri 19 Medan kelas 10 IS 2 ingin mencoba cara membuat sabun cuci piring atau yang kami beri nama sacipir, sabun cuci piring. Dan di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan untuk membuat sabun cuci piring. Yang pertama ada tek savon 1 kg. Ini dia tek savon. Dan yang kedua ada SLS, ini dia. Dan yang ketiga ada camperlan. Berat camperlan 40 ml. Ada NaCl 1 kg. Dan yang kelima ada pewangi secukupnya. Dan yang keenam ada zat pewarna secukupnya. Dan yang ketujuh ada air 15 liter. Kelapan ada anti zat basi 20 ml. Dan yang kesembilan ada zat pengalur pH 20 ml. Adapun alat-alat untuk membuat sabun cuci piring. Yang pertama ada corong, gelas pengukur, gayung, baskom. Dan ini alat untuk mengaduk bahan-bahan. Dan langsung saja kita praktik cara membuat sabunnya. Pertama, kita masukkan SLS ke dalam air yang berisi 5 liter. Dan yang kedua, masukkan NaCl. Kemudian diaduk hingga rata. Dengan campuran 5 liter. Mengaduknya gini. Dan aduk seperti ini hingga merata. Hasilnya gitu. Setelah 5 menit inilah hasilnya seperti ini. Diaduk hingga sampai 5 menit. Dan ini cara kerja yang kedua, masukkan tek savon. Kemudian masukkan camperlan. Setelah itu masukkan pewangi secukupnya. Dan campurkan juga dengan zat pewarna. Setelah itu campurkan zat anti basi. Campurkan juga zat penyalur pH. Setelah itu campurkan air 10 liter. Setelah itu kita aduk sampai 3 jam sampai buihnya turun. Dan inilah hasil yang sudah jadi yang selama diaduk selama 3 jam. Tahap terakhir yaitu memasukkan hasil yang sudah jadi ke dalam kemasan. Masukkan sebanyak 600 Sacipir siap untuk sacipir atau sabun cuci piring siap digunakan. Dan inilah hasil kerja kami, sabun cuci piring atau sacipir bisa digunakan untuk mencuci motor juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 2, perwakilan dari 10 IS 3. Kami akan memberitahu cara membuat isi krisol isi ayam keju. Sebelumnya kami akan memperkenalkan
Ini dari Jum. Perkenalkan nama saya Maya Kulin. Nama saya Muhammad Iksan. Nama saya Mutfar Sapianda. Nama saya Windara Seri Siregar. Nama saya Nadia Valerina Sinaga. Nama saya Nisara Durani. Untuk membuat restoring sayang keju, saya akan memperkenalkan bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada kentang yang sudah diparut dan ada wortel, ada keju, ada ayam yang sudah diiris-iris, ada di sini tepung susu, di sini ada daun sup, di sini ada minyak makan, tepung vanil, bawang bombay, di sini ada tepung, ada sausnya, dan beserta bumbu yang sudah dihaluskan. Cara membuatnya, pertama panaskan mentega. Satu. Masukkan bawang bombay. Ya, tumis hingga harum. Setelah bawang bombaynya sudah wangi, masukkan bumbu yang dihaluskan. Kita dulu. Setelah bumbunya harum, masukkan kentang dan wortelnya. Kok muka suara kok lentai. Cemtar sih. Aduk hingga merata. Keringnya. Masukkan semua ayamnya. Ayam masih hidup atau ayam hidup? Dan aduk hingga merata. Tambahkan garam secukupnya. Dan masukkan tepung susunya ke dalam. Dan aduk hingga merata. Selanjutnya masukkan air kaldunya. Dan yang terakhir masukkan keju beserta daun supnya. Hasil dari kerja kami yaitu produk Risoli Sayang Keju. Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompas 1 akan membuat produk roti unyil. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Anggi. Nama saya Wendari. Nama saya Widya. Nama saya Rizky Sesmen Rumah Laut. Nama saya Teresia. Nama saya Muhammad Kurdi. Kami akan membuat roti unyil. Saya akan memperkenalkan bahan-bahannya. 120 gram margarin, 120 gram gula, 2 butir telur, 1 kilo tepung terigu, daun bawang, 500 gram susu, dan ini toppingnya, mayones, abon, sosis, coklat, saus tomat, dan saus cabai. Ya.
Cara pembuatannya yang pertama, masukkan 1 kg tepung terigu. Kemudian masukkan 15 gram gula pasir. Kemudian masukkan raginya. Lalu bahan-bahan diaduk selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya masukkan 2 butir telur. Masukkan 500 cc susu. Lalu masukkan menteganya. Tunggu sampai adonan merata. Adonan 3 kali setiap dimajukan. Dan setelah dimajukan, adonan akan dibentuk. Setelah itu adonan didiamkan selama 10 menit. Lalu ditutup. Setelah adonan didiamkan, lalu adonan siap untuk ditimbang. Sudah dibulat-bulatkan dan dibagi-bagi. Selanjutnya kita membuat kerinya. Dan cepatlah. Ini si Terry minapnya aja nih. Di semua ditandai. Sampai sini. Aida sama aja. Mata ukurannya. Kita lah. Panggil aja.
aduh, mampus, mampus. Sebenarnya ada ikus. Itu laporan dari sebagian. Baca lagi. Itu brownies. Ayy, mampus lah. Biar aku aja lah ini video kan peyek. Ya udah, apakan aja lah. Hai guys. Mampus lah. Lagi airnya apa? Belum, ini belum habis. Jadi gue mau apa kok? 500-an. Mati lah kamu. Jadi aku mau ngambil folder, pengen terus semua. Emang aku jadikan kamu ini. Besi apa mah? Pina. Duduk nah. Mau diiris-iris ke sini kecil ya? Iya. Gini. Rasanya enggak apa-apa juga. Ya, Bu. Kok usah keras nanti belum sempat. Iya, berarti ini potongnya kecil-kecil kan? Harus kan gitu ya. Kacangnya itu di harus on. Di harus lagi. Belah dua, Bu. Belah dua aja, Bu. Sama kali apa retina kurang birnya. Ini kok enggak bisa berubah. Mau pas ini aja lah, Pak. Ayo. Ya. Biar telurnya di karena udah tuh udah ngambil. Untung mas kayaknya udah ada videonya. Ini jangan makan-makan nih. Apanya kan? Mah harus pewarin kayak. Ini sama kulitnya. Nampak kamu enggak pernah. Bukan gitu, apaan ini katanya pandai. Pakai bon dulu, Bu. Diginiin dulu gini sama kepala waktu masih kecil. Ya. Kecil kali. Habis itu di nanti di bar kopa. Ya tapi kemarin lah udah beli bahan loh Ibu. Biar nanti bisa aja Andika punya bawa kereta enggak? Biar dicari itu di pasar 600, pinjam doangnya, beliin satu biji aja. Apaan yang gak ada? Ini di mana ini posisinya? Rumah Indah ya? Rumah Indah? Ini proses macam apa sih? Itu goreng-gorengnya. Kok catur? Itu udah ngomong, Adit. Ini proses pembuatan peyek, ya kan? Nah, jauh ke aku. Gimana ini prosesnya? Ini digoreng sebelumnya dikesituin. Supaya apa? Katanya semalam kan terinya numpuk-numpuk. Jadi dikesituin biar kayak numpuk-numpuk gitu loh. Ini tuh udah kuning diangkat itu, Adit. Yang mana? Ini. Sekarang aja pakai itu terus taruh anak dong. Pandai Dita. Itu nyatuk deh. Ini untuk paket ini adonannya. So adonannya dari teri, terinya berapa itu terinya dari nasi asli. Jangan dikomen lagi tentang harganya. Main kali. Nanti aku nggak mau jualan lagi kalau dikomen lagi. Dan kalian membungkus, aku undang kalian. Saskia mencuri katanya, mau dicurinya peye ini. Ini ada peye apa? Balik. Jangan, tolong jangan. Nanti tester nanti ya tester. Kira satu kan? Bukan pelit. Pelit kali kau ya. Kan gua bilang satu, itu kan kira satu. Ona. Guys. Guys. Biar nampak banyak. Biar nampak banyak, Bah, si Upi. Ini ya lu. Itu yang setengah kilo kan kita? Iya. Itu setengah kilo. Ini kan.
Aku tak tahu mana setengah kilo, mana sekilo. Tur, buka tur. Iya itu. Thank you.
Campur dalam gula, lalu kita putar sampai tercampur rata. delapan butir kuning telur, aduk 500 cc susu. Diamkan 10 menit. Cuci tangan terus lagi. Ini dapat aku sini. Nah, ini kan. Bulatinya. Ini bulat tinggi. Buat dia secantik mungkin dia, jangan bulatnya itu rata, jangan berliku-liku. Cuma perhatian. Pesing lah, we. Enggak, itu ayamnya kan. Cuci. Masuk. Jangan. Itu nyapa saya aku ujian M. Cuci. Apa? Bocor. Ang,
proses penggorengannya. Nanti beli yang lebih dalam. Kan giniasnya. Gini aja lah ya. Bisa difoto apa video? Video bisa. Mau saya coret-coret? Ini pindahin nih. Mana deh sini? Coret aja, cantik dia. Kayak gitu, takutnya rusak dia mah. Karena dia nyentuh. Iya, gitu aja mah ya. Jadi tapi polos aja nanti lucu gitu. Ini taruh saya di atas sini. Soalnya enak, enak dia nanti. Ini udah enak makannya. Enggak nyampul. Cik. Iya, ada yang kembul. Guys. Nah, masuk. Satu lagi. Berapa satu? Cukup 3 kotak. Ya, seperti itu. Nggak pakai kacang, En. Nggak ada kacang. Nah, jadi enggak. Kamu bisa dulu enggak? Bisa dulu. Saya mau fokus nih. Ya, Bu. Tunjukkan aksimu. Telah mengirimkan beberapa wakilnya ke tahun 2018 ini telah mengirimkan kelas kita, kalau maksudnya si baby ya, kelas 12-1 ya, sebagai perwakilan dari 2019 yang mengibarkan sampai kami lakukan di untuk acara untuk acara perwakilan di Bandung untuk Kota Beda. Iya. Jam berapa ibu kali? Bising kali. Ini dari Papua ya. Ini dari Papua.
Kepada anak-anak sekalian agar kembali ke tempatnya. Mohon bantuan Bapak Ibu Guru supaya diarahkan ke tempatnya. Acara masih berlanjut. Hanya Bapak Ibu Guru dan undangan saja yang dulu mengawali kunjungan ke stan. Anak-anak kembali ke tempatnya dulu. Seluruhnya anak-anak kembali ke tempat. Kepada panitia keamanan agar mengamankan siswa-siswi.
Kembali diumumkan, anak-anak seluruhnya kembali ke tempat duduknya. Biarkan tamu undangan dulu yang menjalani stand kita. Anak-anak kembali ke tempat duduknya. Acara akan dilanjut. Thank you.